Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudara, jumpa lagi di channel The Kurniawan Family. Hari ini jadwal abang latihan lagi. Yuk kita ikutin latihannya. Seperti biasa, pemanasan dulu. Dan cuaca lumayan panas, mantap buat fisik voli. Yuk ikutin terus. Oke, yang baru mulai bergabung di channel The Kurniawan Family, jangan lupa ya tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Oke, gak bosan ngingetin ya bagi teman-teman yang ada di wilayah Cikampek dan sekitarnya yang mau bergabung ke PBP Diklat Poli Prima Mandiri ini. Yuk gabung yuk, jamin seru deh latihannya. Nanti saya taruh nomor yang bisa dihubunginya di deskripsi. Oke, kita mulai. Seperti biasa, beres pemanasan, jogging dulu 15 menit sekarang. Yuk semangat. Oke, beres jogging, mulai pengarahan untuk mulai fisik intinya. Kita dengarkan pengarahan pelatih dulu yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pos ya. Ini untuk latihan daya tahan otot. Nah, otot pun harus dilatih, terutama otot dalam, bukan otot luar. Pemain voli itu bukan melatih otot luar, tapi melatih otot dalam. Di mana intensitasnya yang cepat, bebannya yang ringan. Itu untuk melatih otot dalam. Nah, ada 6 pos. Pertama di sini pos 1 push up, pos 2 sit up, pos 3 back up, pos 4 squat thrust, pos 5 loncat dada, ya. Pos 6 ini knee up. Istilahnya knee up ini ada istilahnya apa ya, istilahnya gerak kekuatan kaki hanya seperti ini aja. Lakukan kanan kiri, depan belakang, saya terbiasa kanan kiri aja dulu, samping kanan samping kiri aja dulu ya. Nah, ini paling ringan lah. Setelah kalian tadi berat itu masuk ke ringan. Tante, ayo ditanya deh. Oke, sekarang sirkuit training ya. Sirkuit training ini gantian. Waktunya 30 detik dulu. Satu putarannya 30 detik. Mampu nggak? Coba 30 detik. Kalau mampu, nggak mampu, tidak mampu, harus mampu. Karena... Oke, pengarahan pelatih sudah selesai. Kita mulai latihannya. Yuk! Nah, ini nih. Yang diarahkan tadi oleh pelatih. Pos pertama, push up. Yuk mulai. Pos kedua, sit up. Pos ketiga, ada abang Aka, back up. Pos keempat, squat thrust. Tuh abang Aka lagi back up. Masih dibantu ya. Belum bisa abang Aka nih. Kelima, pos kelima ada loncat dada. Dan pos terakhir ini off. Oke, yuk ikutin terus latihannya. Thank you.
Wah, udah mulai pada kelelahan nih, efek panas juga kali. Semangat ya, perjuangan mau bisa main pool itu emang butuh proses. Yuk, terus semangat. Oke, latihan berikutnya, latihan sprint pendek. Wah, ada Adit tuh udah mulai ikut latihan, mulai terbiasa sekarang. Yuk, ikuti terus latihannya. Gerakan awal tadi sprint maju mundur, sekarang sprintnya berbalik arah, masih tetap sprint pendek. Lanjut gerakan berikutnya, loncat dua kaki, mirip apa itu? Gerakan loncat hanya menggunakan ujung kaki, dan kaki harus selalu rapat dan lurus. Gerakan ini berfungsi untuk nanti saat melakukan spike agar loncatan kita bisa lebih ringan dan lebih tinggi. Lanjut gerakan berikutnya, loncat dua kaki ke pinggir, samping kiri dan kanan. Oke, lanjut gerakan berikutnya, melatih kuda-kuda step kiri dan kanan untuk melatih defense dan kelincahan kaki untuk menahan serangan lawan saat bermain voli nanti. Yuk terus semangat anak-anak. Oke, alhamdulillah sesi pertama sudah selesai. Sekarang sudah masuk ke asar untuk istirahat, sholat, dan minum. Yuk, istirahat dulu. A few moments later. Wah, turun hujan. Bagaimana nih latihannya? Tapi ada rencana cadangan. Yuk, kita lihat. Di PBP Diklat Poli Prima Mandiri ini ada ruangan yang lumayan bisa dipakai untuk latihan saat hujan. Lumayanlah buat latihan, latih passing. So, latihan bola ya, walaupun gak luas, tapi jalan latihan bisa tetap terus berjalan. Semoga hujan cepat reda. Alhamdulillah, hujan sudah reda. Latihan bisa lanjut lagi di lapangan. Yuk, ke lapangan lagi. Tuh, awan sudah mulai pudar dan sudah mulai nampak cerah lagi. Oke, kita mulai materi berikutnya. Setelah hujan reda, materi berikutnya yaitu latihan receive passing bawah. Tetap diutamakan ya untuk passing bawah, karena paling utama dalam bermain poli itu yaitu passing. Walaupun spike bagus dan keren, kalau passing bola dig hancur timnya juga. Nanti bisa cari ya di kamus bahasa Jerman kalau nggak salah itu bola dig itu apa. Oke, lanjut latihan, semangat anak-anak. Oke, materi berikutnya step berjalan. Nah, begitu caranya tuh biar kelincahan kaki ditambah lagi agar respon dalam bermain poli lebih lincah. Terus.
Oke, materi terakhir mungkin ini ya, sebelum pendinginan. Kita lihat. Mengangkat kaki 30 detik. Sambil maju ke depan dan mundur ke belakang. Alhamdulillah, latihan hari ini selesai. Kita pendinginan dulu ya. Cooling down. Oke, sebelum pulang, seperti biasa, briefing evaluasi latihan untuk hari ini. Alhamdulillah, semua ada dalam kelancaran dan keselamatan. Untuk hari ini, Adit yang memimpin doa. Biar tambah kuat mentalnya memimpin doa saat mau pulang. Oke, alhamdulillah cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di episode-episode video berikutnya. Terus dukung channel kami ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.